Siapa yang mati sudah tuh? Nama saya Jessel Jasni. Hai. Hai, nama saya Lonet. Saya Antik Kilin. Untuk hari ini adalah judi. Oh my god. Wow. STM sejak. Sekarang kita jemput kita punya makanan. Dia adalah Maggie, Bambang dan Tuhan. Oke, favorite. Kalau yang jawab betul, ada denda juga. Satu suap. Kalau yang kalah, dua suap. Matai lah. Dua lah. Pada bila kah hari sabar lah. Kah hari Malaysia disambutkan. Bukan 16 hari bulan 9 kah itu? 16 September. Yuk. Enam tiga, ya? Ya. Yeah. Yeah. 1960 kah? Salah. 16 September 1963. Kulkas? Waktu sekolah tidak. Tapi selepas anu beranak nah. Itu orang itu pertama. Matailah. Ranking begini. Mengapakah hari Malaysia disambutkan pada tahun 16 September 1963? Kalau makan asam, buat kau udah jawab. Saya makan dua sudu nih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Baru merdeka daripada British. Kenapa? Kenapa? Tuh. Jadi dia macam mana? Beginilah. Siapa yang berani kasih bunyi? Siapa tak tahu? Nah, dua sudu kau. Apa jawabannya? Tapi untuk lebih betul adalah penubuhan persekutuan rencana pembentukan rencana. Iya. Cheers lah, cheers. Berenak yang bikin ku lupa sejarah lah ini. Ya, doi. Bajan lagi berenak. Kecamarannya, menjawab salah ketika aku. Boleh karena pembentukan Malaysia. Saya yakin. Kau boleh tahan? Tapi boleh kan yang satu saja macam ni? Yang penting ada pusat nak. Woi, kenapa lab tengok itu makan Maggie? What's the matter, Ivan? Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena hari keputeraan yang di Pertuan Negeri. Siapakah diwati kita yang pertama? Diwati kita yang pertama siapa? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu? Satu diwati yang sekarang tak? Pertama? Itu. Siapa nak? Mustafa. Tun Sakaran Dandai. Sejauh tak ada jadi tun kan dia. Siapa yang Tuan Samin Kurwa? Itu. Apa? Tun. Mat. Tun mat. Kau mau cakap? Tak gua buang. Oh, sedekah puasa Abdul Rahman. Kumpulan berapa? Pada kamu tadi yang pertama.
saya mana tahu, saya ingat yang anu yang nang apa. Maco. Cuma ada dempuk. What? Tuh, itu bukan TYT. Oh iya kan? Mutalib. Suka-suka aja nama orang. Why is Miki? Bolehlah daripada Samnya. Oke. Okay. Mustaqim. Tun sekarang dadai. Oh, saya mana itu lah satu saja menteri sama nanti yang siapa yang butak-butak kepala dia tuh. Iya. Yeah. Skip lagi semua jawab tuh, tapi macam tapi kok mati. Itu kau. Oke, Joshua. Oh, itu lah betul. Bukan yang tadi kok tahan pas helikopter dia tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kan? Iya, betul. Pedas gila, betul. Mantap, gurih, menyegarkan. Perisa ayam bakar. Mantap. Pede. Tidak, tak pernah hilang. Bulan terakhir. Ya. Siap. Siapakah TYT kita sekarang? Oi. Sayang kaulah cahaya. Semua kesal TYT, saya sedang jadi TYT bakal saya ni. TYT apa? Tu nama dia. Lo. Jawablah. Bukan dia yang baru hari jadi tuh hari tuh. Ya, amat jalan. Kan ibu bulan 10 tadi. Dulah. Nah, salah. Nah. Nah. Oh. Makan sedih ya. Oh. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Betul saya tidak tahu. Sama saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saja. Hei, jawab dulu jangan minum. Mantap. Hey. Johar. Ya. Tapi nama pun Tun Haji Johar bin. Dia punya bin. TYT Tun Johar Maharudin. Wah, ini bekas Harba. Bekas buat perenak berarti. Emang apa sih nggak boleh? Jangan kau cek. Makan dua suap. Kesok makan saja dia. Nah, kurang pedes, pedas. TYT Tun Haji Johar. Oh, ada Haji. Mahirudin. Ada Haji. Ada satu kampung sama saya dia. Oke, berarti dua suap, suap. Yes. Gak apalah. Question last. Ibu yuk. Boleh bawa balik? Hoi. Confident bawa balik. Saya tahu juga itu depan dia itu tapi sengaja sama makan mereka kan sebab hujan. Ibu yuk. Waktu habis tadi dia selesai. Gak boleh. Wih, habis tuh. Mau nangis selesai. Jadi, Ananda September merupakan cuti am dan apa yang kamu lakukan setiap hari Malaysia? Apa yang di bidang musik? Macam mana kamu menyambut dia? Macam mana kau anu toko di bilik saja kan? Ya, saya di bilik saya tidur satu hari. Kalau saya ini kan ada kawan-kawan dia, mungkin kami akan pergi anu pergi hiking, kami kibar-kibar bendera di atas bukit itu dengan bangannya kami akan mengibarkan bendera Malaysia. Tapi sakabeh sudah napa dah? Cuman lagi mau cakam. Bersukaria bersama dengan kawan, bergembira merayakan kemerdekaan. Mereka sama. Ini
yes. Saya pernah perform di Stadium Likas untuk sambutan Hari Malaysia. Ya, berarti 40 tahun. Tahu apa kau buat? 16 September. Duduk meja belakang. Mantap, guris, menyegarkan. Maka minulah TS hari panas-panas. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apa komen? Tak gua buang. Lingkaran sini. Selamat Hari Malaysia 2020. Ucapan selamat Hari Malaysia arti. Oke. Mau ucap dulu untuk kita punya negeri dan negara tercinta. Ucapan dari saya. Semoga Malaysia sentiasa aman, damai, dan sila jaga SOP. Jarak apa tuh? 1 meter. And don't forget your face mask. Yes. Mengundilah dengan adil. Saya Aunty Kilin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga Malaysia. Semoga kita semua bersatu padu. Selamat Hari Malaysia. Pak, sama-sama sempat jangan lupa. Begitu, Pak? Ya. Coba kita sama-sama. Oke. Jangan lupa. Kau dulu. Jangan lupa subscribe.